Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan 7 aplikasi dahsyat ya, supaya WhatsApp kita sempurna, karena seperti yang kita tahu WhatsApp memiliki beberapa kekurangan. Nah, untuk aplikasi pertama kita mempunyai aplikasi Open in WhatsApp, di mana aplikasi ini bisa atau memungkinkan kita chatting dengan nomor handphone yang tidak kita save di kontak kita ya. Jadi jika kita ingin chat di WhatsApp, kita harus menyimpan dulu kontak nomor tersebut di kontak kita. Nah, namun dengan aplikasi Open in WhatsApp ini, tanpa harus meng-save nomor tersebut, kita sudah bisa melakukan chatting ya, ataupun panggilan. Jadi ini cocok untuk kita yang suka berbelanja online ya, itu sangat membantu sekali untuk aplikasi Open in WhatsApp ini. Lalu untuk aplikasi kedua yaitu AZ Screen Recorder, di mana aplikasi ini memungkinkan kita untuk bisa merekam seluruh kejadian yang terjadi di layar kita, termasuk video call ya. Jadi jika kita ingin merekam video call di WhatsApp, maka kita pergunakan AZ Screen Recorder. Lalu untuk aplikasi ketiga, kita buka Play Store ya. Nah, kita di sini akan memakai sebuah aplikasi Video to Me, yaitu aplikasi untuk mengubah video menjadi GIF ya, dimana yang kita tahu untuk status WhatsApp itu hanya bisa 30 detik maksimalnya. Nah, dengan aplikasi Video to Me kita bisa mengupdate status WhatsApp lebih dari 30 detik. Lalu untuk aplikasi keempat yaitu ada Hased. Nah, Hased ini ya untuk membuat nomor gratis, di mana kita bisa membuat sebuah nomor luar negeri untuk digunakan di WhatsApp. Jadi seolah-olah kita mempergunakan nomor luar negeri padahal kita berada di Indonesia. Lalu aplikasi kelima itu adalah Pack GPS. Jadi kita bisa membuat posisi GPS palsu ke teman kita. Karena jika menggunakan langsung di aplikasi WhatsApp, maka adalah koordinat titik asli yang akan dikirimkan. Lalu untuk keenam ialah Resend Notification. Nah, untuk Resend Notification ini ialah notifikasi ya, dimana yang kita tahu WhatsApp bisa menghapus pesan. Namun dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui pesan apa yang telah dihapus oleh si pengirim. Itu dia teman-teman, aplikasi yang mendukung WhatsApp supaya lebih sempurna. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang ya, supaya channel kita ini lebih bisa bermanfaat lagi untuk kedepannya dan lebih berjaya lagi. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus video bermanfaat lainnya di channel kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa.